Pada part 6 ini, kita akan mencoba membuat simulasi tombol pada cerdas cermat. Ayo kita simulasikan terlebih dulu di ThinkTechEd. Komponen yang kita butuhkan adalah lampu LED, tombol button, dan speaker buzzer. Tombol button K, B, C dikoneksikan ke pin 2, 3, dan 4. Lampu LED dikoneksikan ke pin 5, 6, dan 7. Ground dikoneksikan ke pin ground. Tombol untuk reset dikoneksikan ke pin 9. Kita tambahkan speaker buzzer, dan kita koneksikan ke pin 10. Parameter kunci kita kasih type boolean dengan nilai false, artinya tombol reset belum ditekan. Jika salah satu tombol ditekan, maka lampu LED akan menyala dan speaker buzzer akan berbunyi. Untuk berhenti, kita harus tekan tombol reset. Kita cek kode programnya, jika ada yang tidak sesuai bisa kita ubah. Sekarang mari kita tes. Pengetesan telah berhasil. Sekarang kita akan mengaplikasikannya ke program Arduino. Copy pastekan coding program yang telah kita buat. Berikut kami tampilkan hasil prakteknya. Hasil praktek dengan simulasi sama, rangkaian berjalan sesuai coding program.
ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita lanjut ke part berikutnya.